Saya mau sampaikan di forum ini ya. Saya ingin memberikan himbauan kepada teman-teman PMI kita. Saya melihat memang teman-teman PMI kita ini, anak-anak saya ini yang ada di rantau, biasanya kalau bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, mereka mengambil cuti. Saya menghimbau kepada anak-anakku semua, enggak usahlah ambil cuti. Tunda saja cutinya. Tahun depan aja ambil cuti. Saya kira ini demi menjaga, baik menjaga anak-anakku semua maupun menjaga keluarga di kampung halaman. Jadi lebih baik tunda saja dulu kepulangan. Komunikasi kan bisa dilakukan. Sekarang udah canggih. Komunikasi kan bisa. Kayak begini aja kan kita bisa lakukan. Bisa Skype, bisa Zoom, bisa virtual ya, Ibu. Saja, ya.